Student Family 1B ya. Today is Thursday ya, tanggal 31 Maret ya 2021. Oh iya, untuk hari ini kita akan belajar tema 2. Itu tema 2 pembelajaran 2 dan 3. Nah, silakan buka bukunya halaman 319. Nah, sebelum kita belajar halaman 39, teacher akan menjelaskan dulu atau mengajarkan kalian dulu tentang huruf tegak bersambung. Nah, ini huruf tegak bersambung ini ya, atau huruf sambung biasanya disebut. Kalau A, itu A-nya seperti ini, A besarnya seperti ini, A kecilnya seperti ini. Sebenarnya cuma tiga kotak ya, tapi ini teacher kebanyakan ya, ketinggian. Kalau huruf A kecilnya itu satu kotak, B-nya juga sama. Kalau B-nya naik ke atas ya. Kalau C-nya ini, C-nya di sini, C kecilnya. Kalau D-nya bentuknya seperti ini. Kalau D kecilnya seperti ini. Kalau E-nya seperti tiga terbalik ya. Kalau yang besar yang kecil seperti biasa. Ini yang untuk yang F yang besar, ini F yang kecil ya. Nah, untuk kalian, kalau kalian mau tahu contoh huruf tegak bersambung, kalian beri buku huruf sambung, di depannya itu ada huruf-huruf contoh-contoh huruf sambung A sampai Z ya. Kalau teacher mau tulis semuanya kayaknya nggak cukup karena papan tulis kita kecil ya. Nah, jadi kalian silakan lihat saja di buku halus kasar atau tegak bersambung atau huruf sambung itu di depannya ada. Dan jika kalian tidak ketemu, silakan cari di Google. Di Google ada huruf tegak bersambung seperti ini ya. Nah, misalnya teacher kasih kalian contoh menulis saya, misalnya kan ya. Saya S-nya besar, S-nya. Saya. 1 2 3 4. Ini kan ada 4 kolom ya. 1 2 3 4. Ada 5 kolom ya, yang 5 kolom. Berarti kalau saya itu yang besar di sini saya. Nah, seperti ini ya. Jadi di tanda pas seperti ini. Bentar ya. Saya 3 huruf dari atas di kotak ya. Saya, nah seperti ini. A, A-nya kecil satu kotak. Sa. Kalau ianya turun ke bawah. Ya, nah turun ke bawah seperti ini. A-nya juga satu kotak seperti ini. Saya. Nah, saya seperti ini ya. Kalau saya anak. A, A-nya kecil satu kotak. N-nya juga satu kotak. Anak. K-nya naik. K. Saya anak. Saya anak ya. Rajin. R-nya seperti ini. R. A. J-nya turun ke bawah. J. I. N. Saya anak rajin. Belajar uang. Kalau S yang besar seperti ini ya. Kalau S yang kecil satu kotak. Saya anak rajin sekolah. S nya kecil seperti ini. Se. K yang besar. O. L nya juga besar. H nya juga bukan besar ya, tinggi. Saya anak rajin sekolah setiap hari. S. Se. T nya juga tinggi. Nah, setiap. P nya turun ke bawah tingginya. Saya anak rajin sekolah setiap hari. Nah, kalau S nya besar seperti ini di depannya. A nya hurufnya satu kotak aja. A, N itu. R, N itu hurufnya kecil satu kotak. Ingat ya, kalau yang huruf yang kecil yang tegak-tegak itu K, L, H itu ada semua di contohnya ya. Oke. Nah,
Nanti teacher kasih kalian tugas ya, untuk tugasnya membuat tulisan halus kasar atau buku di halus kasar itu kalian silakan tulis, saya anak rajin sekolah setiap hari. Setiap selesai menulis ditutup dengan tanda titik. Oke, saya anak rajin sekolah setiap hari. Nanti kalian tulis ini di buku halus kasar sebanyak 10 baris ya. Ini kan satu baris, ini satu baris. Nanti tulis lagi 2 baris, 3 baris. Banyak kan enggak? 10 baris, 5 baris saja ya. Oke? 5 baris saja ya, teacher kasih ya. Oke. Nah, sekarang silakan buka halaman 39. Itu Nina dan keluarga berwisata ke Taman Safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, gajah, zebra, rusa, singa di Taman Safari. Nah, kalian juga harus tahu. Hewan itu ada dua, ada hewan buas dan hewan jinak. Misalkan kalau kalian hewan buas itu kalian tahu, pernah tidak melihat buaya, ular, singa, harimau, gorila, ular, itu merupakan hewan buas. Tapi kalau misalnya hewan yang jinak itu kucing, ayam, anjing kadang-kadang buas, kadang-kadang jinak ya. Kelinci, nah itu merupakan hewan jinak. Nah, di halaman 40, coba lihat di sana ada gambar ayah, ibu, Nina, dan Adi. Mereka sedang melihat burung-burung di sana. Mereka berada di Taman Safari. Nina melihat banyak burung. Lalu Nina berkata kepada ayahnya, "Lihat ayah, burung-burung ini sedang diberi makan." "Iya, Nina, burung-burung di sini diberi makan dan dirawat dengan baik." Tidak, Nina, jenis makanan yang berbeda, burung harus dirawat dengan memberi makan yang sesuai. Nah, burung itu merupakan contoh dari benda hidup. Benda hidup burung itu harus makan, minum, dia bergerak, dia tumbuh besar ya. Itu merupakan contoh hewan atau benda hidup. Nah, coba lihat di halaman 41. Halaman 41, lihat di sana, di situ terlihat ada zebra, jerapah, rusa. Nah, kalian coba lihat berapa ya jumlah zebra di sana. Coba hitung berapa jumlahnya. Jumlah zebra, jumlah rusa, dan jumlah jerapah. Silakan dihitung lalu ditulis di depannya. Hewan apakah yang paling banyak? Nah, kira-kira hewan apa yang paling banyak? Lalu hewan apakah yang paling sedikit? Hitunglah. Kita menghitung itu kenapa? Kita membandingkan hewan yang banyak dan hewan yang sedikit. Itu merupakan perbandingan. Misalkan ya, teacher kasih contoh. Misalkan ada 25, 40, lalu ada 10. Kira-kira yang lebih besar itu apa dan yang lebih kecil itu apa? Nah, kalian coba lihat di sana, ada 25, ada 25, lalu ada 40, lalu ada 36. Di sini ada 2, di sini 4, di sini 3. Nah, kira-kira antara 2, 4, dan 3, yang mana yang lebih besar? Apakah 4, apakah 2, apakah 3? Ya, cara perbandingannya, lihat 2 lebih kecil dari 3 dan 4. 3 lebih kecil dari 4, lalu 4 lebih besar dari 2 dan 3 ya, lalu 3 lebih besar
dari 2. Nah, perbandingannya itu apa? Perbandingannya itu lebih kecil dari, lebih besar dari, itu namanya perbandingan ya. Itu membandingkan benda atau membandingkan angka ya. Berarti antara 25, 40 dan 36, yang mana yang paling kecil? Berarti 25 lebih kecil, lebih kecil dari 36 dan 40. 40 lebih besar dari 25 dan 36. Nah, ini merupakan perbandingan. Perbandingan itu lebih besar dan lebih kecil ya. Nah, sekarang buka di halaman 44. Nina dan Adi senang berwisata ke Taman Safari. Di dalam mobil mereka bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu Kelinciku. Lagu Kelinciku ciptaan dari Pak Daljono ya. Liriknya seperti yang bisa kita lihat di sana. Tapi teacher gak bisa nyanyinya ya. Teacher lagunya itu agak slow dan lembet ya. Teacher kadang-kadang suka nyanyi ini tapi lupa ya. Jika kalian ingin melihat atau mendengarkan lagu Kelinciku, kalian silakan lihat di YouTube ya. Di sana banyak sekali lagu-lagu. Nah, sekarang halaman 45. Ayo peragakan bagaimana cara kelinci bergerak sesuai dengan lagu Kelinciku. Nah, kalian pernah tidak melihat kelinci? Kelinci itu melompat seperti ini ya. Makanan kelinci itu apa? Makanan kelinci itu biasanya wortel dan sayur-sayuran yang lain ya. Siapa yang memelihara kelinci pasti tahu makanan kesukaan kelinci ya. Oke, teacher kira pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tugasnya itu menulis huruf sambung 5 baris ya, seperti contoh yang teacher berikan tadi. Jika kalian lupa, kalian putar-putar terus video dari teacher. Oke, okay? Oke, okay, student primary 1B, goodbye.